It's very interesting karena you know, kayaknya orang bisa lihat ini ya, tapi kita nge-treat satu sama lain seperti teman. And we're also frenemies. Jadi we fight a lot, we get mad at each other a lot, tapi baikannya juga cepet ya. Jadi biarpun mungkin sekarang teriak-teriak, mungkin 30 detik kemudian normal lagi. That's just the way our relationship is. Dan mungkin untuk orang yang enggak ngerti, mereka bakal interpret itu seperti misalnya aku enggak sopan atau mami aku misalnya kurang mature atau kurang keibuan, but that's just the way we are. Dan kenapa bisa gitu padahal beda umur kita lebih dari 30 tahun, karena mamaku kan orangnya sangat youthful, even in her appearance. Kalau kita bilang umur asli mamaku, dia gak seperti umurnya sama sekali. She looks like she's 40. Thank you, Sonia. You know, I like our relationship karena walaupun aku tumbuh besarnya dalam environment yang mix ya, budaya Eropanya ada, budaya Indonesianya ada satu hal yang membuat aku bahagia sama mami aku karena enggak sama seperti ibu-ibu lain di sini. Mama aku bukan tipe mama yang authoritarian. Jadi enggak akan pernah yang you have to do this. Pokoknya mami bener kamu harus gini, enggak. Like if I don't agree with something, mami mau dengar argument aku, mau dengar explanation aku, reasoning aku, dan kalau menurut mami make sense ya udah okay, what you're saying make sense ya udah boleh do what you want. You know, she bukan tipe orang yang harus gini harus gitu, karena mami aku ngerti bahwa at the end of the day kalau kita udah dewasa kita punya hidup kita sendiri dan kita harus jalanin itu, dan kalau kita membuat mistake itu juga jadi pelajaran buat diri kita kan. Kita enggak bisa dijaga dari semua masalah kalau enggak kita sendiri enggak akan punya life experience yang cukup untuk bisa independent dan ngejalanin semuanya sendiri. So I really appreciate that about her. Tapi mungkin satu hal yang aku pelajarin waktu aku masih kecil, kalau mama aku suka bilang, mama tuh hidupnya udah lama, udah punya lebih banyak experience daripada kamu, orang itu tuh gak baik. Kalau waktu masih kecil yang, how do you know? You don't know anything. You don't know him. Kalau sekarang semakin dewasa, aku semakin realize bahwa biasanya kalau ada orang yang mami bilang kurang baik, 99.9% of the time she's right, gitu. Okay, saya tuh dari kecil selalu gini, sayang cinta harus menghormati orang yang lebih tua gitu. Itu wajib buat saya karena kalau dibule kan enggak ada tuh penghormatan sama orang tua. Dan saya makin kesini cinta makin hormat gitu sama, terus juga sama orang yang tidak mampu, cinta harus gak boleh membedakan. Nah itu udah betul-betul terus selalu membantu orang yang tidak mampu. Dari umur 10 tahun saya udah didik dia untuk selalu menolong orang yang membutuhkan. Dan ya seperti semua orang tahu sampai sekarang kan cinta udah membangun banyak sekolah dan sebagainya, karena itu udah saya didik dari umur 10 tahun. Waktu dia belum punya penghasilan, dia jadi guru bahasa Inggris di sekolah-sekolah gratis kita. Fire and water. Tom and Jerry. Show your answer. Oh, so. Apa? What does it say? Huh? Mom, are you kidding me? You take way longer getting ready. Oh ya? Tapi kan kita pakai makeup artis itu bisa sejam satu jam. No, but on a daily basis? Itu late. Well, it's my mom. On a daily basis, I don't wear makeup. Mami yang selalu ini daily keluar. Basis atau kalau apa-apa? Enggak, sehari-hari. Berarti mami. Jadi mami bilangnya apa? Aku. Aku. Saya. Of course, oh, it's so easy. Udah, itu sih udah jelas banget maminya dia. My real mother. My biological mother. And you're the most beautiful woman in the world. Really? Yeah.
can't live without. Jadi nggak bisa hidup tanpa. Oh, I know. Baca nggak sih? 3, 2, 1. Eyelashes. Jim. Eyelashes. Kebaca kan? Kebaca ya, itu benar juga sih. Aku nggak mikir aja. Kebaca nggak sih Putri? Eyelashes lebih gede ya. Aku gym tulisnya. You know I can't live without the gym. Yeah. Aku bad mood banget kalau nggak nge-gym dulu pagi-pagi. Yeah.